Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berada di Lapang Molo Kap 2. Jangan lupa untuk penerusnya saya like, comment, share dan subscribe. Subscribe ya. Di halo tadi lalu di tengah kembali serang kembali coba dilancarkan oleh transfer pemain dari Angin Dai. Kembali serang coba dilancarkan Asri. Dimana tadi sempat berlengan baik sekali dan sengan paling cukup tenang dari satu dimana skor belum berubah masih berimbang antara dua tim 0-0 sampai detik ini. Mari hadangan dari seorang Ien telah di sana kita umpan melebar ke Moses. Baik sekali Moses, kontrol yang belum akurat. Tenang seorang Ian. Palingan membuka ruang di sana. Ian terlalu lemah kiriman umpan. Paling dapat dicuri oleh Capitano. Dapatkan hadangan barisan belakang dari Angin Dai. Paling kiriman umpan Moses datang saja. Kiriman pertama. Di mana skor masih berimbang 0-0 antara kedua tim. Di partai pertama oleh Angin Dai. Masuk. Dia mengenakan aksesoris yang bisa membahayakan. Yang pertama, Selasa 7 Maret 2023. Nih, dari Telo, Arseto dan dua tuan rumah akan menjamin tamunya masing-masing. Coba saya sebuah komentator yang bagi Herman. Herman, yuk. Sebentar lagi kita akan saksi pertandingan pada babak kedua ini. Masih dengan M. Amin Al-Jabir. Kita jalannya pertandingan di babak kedua baru saja dimulai. Di mana boleh dimasukkan oleh para pemain dari Angin Dai FC. Pelatih Sarawak 17. Kembali cukup tenang para pemain El Capitano Asrin. Lebar, seorang, satu, dua, tiga, kita akan di sana. Kirimkan umpan langsung ke depan. Tiga, kita akan coba diperagakan. Namun kembali terputus serangan. Mencari ruang di sana, baik sekali. Untuk Sarisen Poka. Acung tenang, bersama belakang. Kembali dapat terbunuh oleh Long Buto Gunung. Dan sana, terjadi kemelut. Hampir saja kesalahan ini belakang dari Angin Dai coba dimanfaatkan namun belum membuahkan hasil. Ini kembali serangan coba dibangun oleh para pemain dari Angin Dai. Ini kembali lebaran ke dalam di sana dari Senfoka terukar umpan ke depan terjadi pelanggaran wasit terjadi pergantian pemain dan korban terbesar belakang dimiliki oleh pemain dari Angin Dai. Putaran Boris mengambil eksekusi. Masih cukup tenang dari seorang Adan. Pelan orang sebelah di sana. Aisyar kembali dan berlibat. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ansar kembali dimanfaatkan dengan baik tadi oleh pemain depan seorang Ivan Vadel untuk mencatatkan namanya di papan skor. Skor berubah sementara unggul Sarisen Poka 1-0. Paling luar biasa, tidak disangka-sangka, bola hasil kesalahan ini belakang dan dimanfaatkan dengan baik oleh Ivan Vadel. Kembali merubah skor, merubah keadaan, jadi 1-0. Asrin masih
cukup tenang dari seorang Cortex. Kalau serangan dibangun oleh para pemain dari Angin Gaya FC, kita kembali gempuran demi gempuran coba dilancarkan oleh para pemain dari Angin Gaya. Gempuran dengan baik tadi oleh lini belakang, coba dikejar. Kembali mengharapkan keberuntungan kesalahan lini belakang dari Angin Gaya FC. Coba tenang di sana El Capitano. Asrin kirimkan umpan, Ali terjadi kemelut. Cukup tenang, bola kirimkan ke Poges, kembali lempar ke dalam saja. Buang tadi oleh Capitano, orang Vikram. Poges di sana, pelan ke depan. Bali, dapat hadangan. Bola terarah umpan yang dikirimkan. Sudah dilakukan bola heading di sana, belum berdarah. Pesano, Asrin, melebar ke Adi yang dituju. Baik sekali ke depan. Dapat pertandingan wasit. Terjadi pergantian pemain. Balik cukup tenang di sana, 22. Akan kembali bola dimasukkan oleh para pemain dari Angin Dai. Terpotong Bali, Fadil di sana melebar, coba eksekusi. Oh, tenang tadi, masih ada Kotex di sana. Bali keluar ke umpan ke Pojos yang dituju. Cukup cepat Bali. Baik sekali Pojos dan menurut bola. Ini serangan yang coba dirasakan oleh pemain dari Sari Sepuka. Oh! Terlalu pelan tadi seorang Bima Sakti. Hampir-hampir saja untuk kedua kali yang kesalahan ini belakang. Mana lagi kegembiraan dari wajah-wajah supporter dari Sari Sempoka. Ada keunggulan sementara 1-0 atas lawannya. Kembali pelanggaran pemain dari Angin Dai. Eksekutor di sana. Sudah dilakukan di sana. Hampir-hampir saja. Lalu sudah dilakukan di sana. Headingan yang masih jauh dari sasaran. Kembali tenang. Lawan dari Sari Sempoka. Sana langsung ke depan, kiri ke depan. Pojos yang dituju kembali, boleh dapat 1-2-3 tangan di sana. Umpan dikirimkan ke Pojos yang dimaksud. Alternatif gawang melebar di sana. 21 tidak terarah tadi. Baru sudah dilakukan. Baik sekali El Capitano, Asrin. Kiri ke depan melebar. 23 di sana. Kontrol yang cukup baik. Kembali cukup tenang. Evan Fadel coba mengirim bola, bola terputus. Lemparan ke dalam Adi, ini mengambil eksekusi, mengarahkan kawan-kawannya untuk lebih maju. Membantu penyerangan sudah dilakukan di sana. Nampaknya menang Sari Sempoka. Cukup tenang di sana, kembali Adi masuk jalan pertandingan. Pemain dari Angin Dai mencoba mengejar ketertinggalan. Lalu dibuang dengan baik saja tadi. Tenang di sana. Datar saja dihalau tadi oleh Vikram. Lalu resiko paling lebar ke dalam untuk Sari Seru. Ivan Fadel yang menjadi pengubah kedua ini. Balik serangan, balik coba dilancarkan. Oh, kembali Ivan Fadel menjadi omong yang mematikan untuk para pemain belakang dari. Jangan lupa untuk penerusnya saya, like, comment, share, dan subscribe. Subscribe ya.